Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan yang mengguyur Sumedang pada Selasa sore membuat Sungai Cikandung yang berada di Kecamatan Tanjung Kerta meluap. Akibatnya sejumlah rumah warga serta pesantren terendam banjir. Seperti inilah kondisi pesantren dan rumah warga yang sempat terendam banjir di Dusun Sukawangi, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang, Jawa Barat, Selasa petang kemarin. Banjir diduga akibat meluapnya Sungai Cikandung sehingga merendam bangunan pesantren dan rumah warga yang ada di bantaran sungai. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, kondisi seperti ini baru sekarang terjadi karena sebelumnya sempat terjadi banjir namun air tidak masuk ke dalam rumah. Awal mula tadi jam setengah lima air sudah mulai agak naik. Kurang lebih 15 menit udah nyampe ke rumah. Emang itu hujan besar kan? Ya, hujan besar dari kiriman dari sebelah sana. Itu paling tinggi berapa senti kamu bisa masuk ke rumah? Di rumah kurang lebih 30 senti. 30 senti ya? Petugas BPBD yang datang ke lokasi langsung turun tangan membantu warga membersihkan material lumpur yang masuk ke dalam rumah dan ruang kelas pesantren. Petugas juga mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa atap genteng pesantren. Kronologis kejadian banjir ini yaitu intensitas hujan yang cukup tinggi terutama di daerah hulu, ini sekitar daerah Cimalaka, sehingga Sungai Cikandung ini meluap. Sehingga memasuki ini area pesantren karena sungai tidak bisa menampung debit air yang cukup deras. Sehingga air ini masuk ke area pesantren ini. Petugas dan warga masih terus berusaha untuk membersihkan material lumpur sisa banjir. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kali ini, hanya saja kerugian material yang dialami warga. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk meninggikan tanggul sungai agar kejadian ini tidak terulang lagi. Diki Guntara, Bandung TV.